Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, malam ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana untuk set up keyboard Flavian S2 ni. Okey, cara setup yang saya gunakan untuk video yang sebelum ni. Okey, kita start dengan kita onkan keyboard ni. Tekan switch on. Dia ada bunyi meletup, mungkin sebab dia punya kapasitor lah. Sebab keyboard ni keyboard bukan jenis keyboard mahal kan, so dia akan ada bunyi meletup bila nak switch on kan dia tu. Ok, seterusnya bila on keyboard ni akan terus ke apa ni, kita panggil timbers. Timbers ni macam effect lah untuk keyboard. Dia akan default ke grand piano, iaitu nombor 00. So bunyi dia bunyi piano lah. So bunyi piano ni kalau kita tekan, bunyi dia akan cepat habis, mati cepat. So untuk memanjangkan dia punya bunyi, kita tekan button sustain. Ini yang selalu saya tekan setiap kali switch on, mesti tekan button sustain. So bunyi dia akan berpanjangan. Macam tu. Kalau off, dia ada beza. Dan dekat skrin ni pun akan ada tulis ni, sus, maknanya sustain tengah on. So yang kedua, kita tekan button dual. Dual, nampak dual ni maksudnya satu key ni akan mempunyai dua bunyi efek. Kalau sekarang bunyi grand piano, bila kita tekan dual, dia akan default ke tone yang kedua, iaitu 48 ni. 48 ni string assemble, ada tulis dekat sini string assemble. Ni default. So dia ada, dia akan combinekan grand piano dengan ensemble. Bunyi dia dah lain kan. Masih dengar lagi bunyi grand piano, dan dalam masa yang sama bunyi string ensemble tu. Okey. Itu ajalah. Yang setup yang saya selalu main. Start, sustain, dual. Siap. Kalau anda berminat untuk eksperimentasi dengan bunyi-bunyi lain, boleh ubahlah 48 ni dengan button-button ni, nombor. Boleh buat combination. Sama ada nak tukar apa ni, tone yang dua, ataupun tukar yang tone satu tadi. Dua-dua boleh. Boleh tukar. Okey, itu saja. Terima kasih.